Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mencari Burung Channel. Baik teman-teman, kali ini kita berada di bawah pohon dan sedang ingin mencari burung, ngobrol burung, mencari burung malam hari, burung cicau, ya, sarang burung, ya. Baik, terima kasih yang masih menonton. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ya teman-teman. Oke, kita lihat-lihat nih teman-teman, di balik ranting-ranting ataupun di balik-balik dedaunan pohon, barangkali aja kita menemukan burung, sarang burung, burung cicau, burung ontak, burung elang, burung garuda, burung kecil-kecil, burcil. Oke teman-teman, nah ini sarang burung nih, ini sarang burung teman-teman. Nah, sarang burung apa kita kurang tahu nih, sarang burung apa nih. Ini di pohon kedondong lanang nih katanya sih, ya. Kalau teman-teman, ini pohon apa nih? Nih, kali di lain daerah lain sebutan atau lain nama teman-teman. Oke. Teman-teman, kita cari lihat-lihat. Nah ini pohon apa namanya nih, pohon suara jangkrik, suara ya sunyi di malam hari. Kita lihat teman-teman, kita lihat lebih teliti lagi teman-teman, ya. Wah, nih ada burung, ada burung. Tuh burung tuh. Lihat enggak teman-teman? Ini burung teman-teman, tuh. Burung nih, tuh. Ada burung nih, burung apa teman-teman? Burung apa teman-teman? Tuh. Ini burung nih. Wah. Tadi apa ini ya? Ambilnya susah ini teman-teman. Wah, kita gedik aja atau gimana nih? Kalau gedik mati. Ini burung tuh teman-teman, tuh burung. Biar dia silo. Nih, ini. Kita pinggirin tuh. Burung lagi nemplok, lagi tidur dia. Nah, ada lagi nih. Ada lagi tuh. Tuh. Jadi di bawah-bawah ini ya, daunan tuh ya. Tuh. Teman-teman tuh. Tuh biar enggak silo. Biar enggak silo ada center cahaya lampu. Ini ada teman-teman. Tuh. Wait. Itu ya, siap-siap. Ini dekat buat. Dekat sekali tuh. Burung apa nih teman-teman? Tebak burung apa teman-teman, ya. Ditebak aja ini burung apa nih itu. Lagi nemplok, lagi tidur mungkin ya. Karena udah malam hari nih teman-teman. Ini lagi tuh, jelas sekali ini teman-teman. Yuk, diapain nih kira-kira untuk kita tangkapnya? Pakai apa teman-teman? Oke teman-teman, apa ini teman-teman nih? Yang pasti malam hari ini kita sudah menemukan burung ya. Dekat sekali ini. Tidak bahan terbang nih karena udah malam dia. Kalau malam terbang dia bisa nabrak dia nih. Dia mungkin lagi kender ya. Oke. Darah kok. Tuh ini tuh, dekat banget, jelas sekali tuh, jelas sekali nih ada burung nih tuh, lagi kebingungan di apa katanya tuh, cahaya apa nih, ada lagi nih di ujung. No, ada lagi nih. Oh, ini dekat banget nih, tapi kita tidak bisa menjangkaunya ya teman-teman, tidak bisa menjangkaunya teman-teman. Ya paling tidak kita sudah menemukan burung di atas pohon ya. Dan untuk cara menangkapnya kita belum bisa. Ada lagi nih. Tuh. Ada lagi teman-teman di sini teman-teman. Ada berapa burung sih tadi? Udah 4 burung, ekor burung ya. Lagi tidur. Mimpi yang indah teman-teman. Oke teman-teman. Nah, ini ada sarangnya juga nih. Ada sarang juga. Jadi banyak sekali ya burung di sini ya teman-teman. Burung apa itu teman-teman? Tuh. Cari yang lebih dekat, kali aja ada yang lebih dekat. Kalau dekat bisa dijangkau oleh tangan, kita tangkap saja. Oke? Iya.
Nah, itu burungnya teman-teman. Ya paling tidak malam hari ini kita bisa menemukan burung di atas pohon teman-teman yang lagi tidur teman-teman. Dan juga dia ada yang lagi bangun tadi itu tapi tidak kabur teman-teman karena dia kebingungan. Ya. Oh, dia cuma ngelarak ngelirik. Oke teman-teman, oke ya. Pohonannya ini. Mungkin di atas sana lebih banyak lagi burung teman-teman. Ya. Oh. Oke ya teman-teman. Singkat video dari Mencari Burung Channel ya, semoga selalu diberi kesehatan dan lancarkan rezekinya. Jangan lupa di subscribe, like, and share videonya, channelnya, dan juga di kepoin juga ya, barangkali aja ada video-video yang bisa menghibur, diklik aja untuk video-videonya di channel Mencari Burung Channel. Oke teman-teman, saya akhiri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.